Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian gimana cara daftar akun Lazada menggunakan nomor handphone terbaru 2022. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke, buat kalian yang belum punya aplikasi Lazadanya, bisa download dulu di Play Store atau klik link yang udah aku taruh di description box ya. Nah, kita langsung aja buka aplikasi Lazadanya. Setelah itu kalian klik icon akun yang ada di pojok bagian bawah, yang ini. Nah, di bagian atas ini kalian klik yang masuk atau daftar ya teman-teman. Setelah itu kalian klik yang paling bawah, ganti akun atau daftar. Nah, di sini silakan masukkan nomor handphone yang mau kalian pakai untuk daftar akun Lazada ya teman-teman. Jadi selain nomor handphone, kalian juga bisa menggunakan Facebook, Google maupun Line. Oke, di sini kita langsung masukin aja nomornya. Nah, jadi kalian bisa pilih melalui SMS atau melalui WhatsApp untuk mendapatkan kode verifikasinya ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan terhubung dengan WhatsApp, silahkan pilih WhatsApp, tapi jika tidak, silahkan pilih yang SMS. Nah, di sini aku bakalan pilih yang kirim melalui WhatsApp. Kemudian kalian klik setuju. Setelah itu kalian tunggu sampai kodenya udah kekirim kepada kalian ya teman-teman. Nah, jadi ini nomor handphonenya, berhubung ada di handphone aku satunya, jadi aku bakalan cek di handphone aku satunya ya. Nah, untuk notifikasi pesannya kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat pinnya di sini. Kemudian silakan masukin pinnya di kolom ini ya teman-teman. Setelah itu kalian klik selanjutnya, kemudian klik konfirmasi. Nah, bakalan muncul kayak gini teman-teman. Silakan yang di bagian atas ini masih nomor handphone, kalian ubah menjadi nama kalian. Nah, di sini aku ganti namanya menjadi Tias. Kemudian untuk kolom yang kedua adalah kata sandi. Silakan buat kata sandinya dengan syarat minimal 6 karakter yang terdiri dari angka dan huruf ya teman-teman. Bisa nama kota kalian, kemudian tanggal lahir, atau nama kalian kemudian ada angkanya, seperti itu. Setelah itu kalian klik selanjutnya. Nah, bakalan muncul kayak gini, itu artinya akun Lazada kalian udah jadi teman-teman. Kalian tinggal melengkapi data diri kalian seperti tanggal lahir, jenis kelamin, maupun email. Kalau misalkan kalian belum mau mengisinya, silahkan klik yang isi nanti ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan kalian perlu mengisi data diri kalian, kalian klik yang informasi akun ini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, itu tandanya akun kalian udah jadi. Jadi kalian bisa langsung aja belanja menggunakan aplikasi Lazadanya. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana cara mendapatkan dan menggunakan voucher gratis ongkir Lazada, kalian bisa cek video aku sebelumnya ya. Jadi itu dulu tutorial yang bisa aku share ke kalian. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.